memperingati hari ulang tahun ke-25 Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Solusi Bangun Indonesia menggelar Jalan Sehat bersama masyarakat Kabupaten Cilacap dengan tema bersama BUMN menuju Indonesia Sehat. Kegiatan ini digelar di alun-alun Cilacap dan diikuti oleh jajaran Forkompimda serta ribuan warga dari berbagai kalangan. Tampak Sekda Cilacap Awaludin Muri melepas jalan sehat dengan mengibarkan bendera sebagai tanda dimulainya rangkaian acara. Para peserta harus berjalan sepanjang 1,5 km dan mengikuti peraturan yang telah diterapkan. Dijelaskan Direktur Manufacturing PT SBI Sony Asrul Sani, kegiatan jalan sehat ini untuk memperingati hari lahir ke-25 Kementerian BUMN. Dengan mengajak seluruh warga Cilacap, PT SBI ini ingin mewujudkan masyarakat sehat dan cerdas, sehingga ia sangat mengapresiasi antusias dari seluruh warga Cilacap yang telah mengikuti rangkaian acara. Pada ulang tahun BUMN yang ke-25 yaitu Indonesia Sehat, BUMN Sehat. Saya kira ini wujud dari values yang sekarang kita usung di BUMN seperti yang ada di dalam kaos saya, Pak Sekda juga adalah akhlak. Jadi kita di sini ingin mengimplementasikan K yang terakhir, itu kolaboratif. Jadi adalah kolaborasi antara BUMN dengan masyarakat dan terus kita meningkatkan sinergi BUMN dengan masyarakat, tidak hanya dalam hal bagaimana kita meningkatkan perekonomian di negara ini, khususnya di Kabupaten Cilacap dengan UMKM-UMKM-nya, juga kita ingin membangun manusia Indonesia untuk kita tetap maju ke depan negara Indonesia ini. Saya kira itu mungkin. Tentunya dengan ini adalah suatu awalan dengan kita senang berolahraga. Kita akan terus sehat, menjaga kesehatan kita, tentunya produktivitas kita juga akan meningkat. Dan tadi seperti sampaikan Pak Sekda di sambutannya, akan lebih sejahtera lagi masyarakat. Saya kira demikian. Selain itu, pihaknya berusaha meningkatkan kolaborasi antara BUMN dan masyarakat, sehingga tercipta perekonomian yang meningkatkan di Kabupaten Cilacap. Harapannya jalan sehat ini merupakan terobosan baru dalam kesejahteraan pelaku UMKM menjadi lebih maju. Kegiatan jalan sehat serentak yang dilaksanakan di 234 kabupaten seluruh Indonesia merupakan wujud kebersamaan BUMN dengan masyarakat yang terbina selama 25 tahun. Salah satunya kota berjuluk Cilacap Bercahaya ini. Sehingga Sekda setempat Awaludin Muri sangat terkesan dengan kinerja PT SBI. Yang pertama atas nama pemerintah daerah, saya terlebih dahulu menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-25 BUMN. Mudah-mudahan BUMN ini dan perusahaan-perusahaan di bawahnya, anak sampai cucunya ini menjadi maju semua, memberi kontribusi yang terbaik buat Indonesia. Khususnya sesuai dengan temanya, harapan saya di ulang tahun yang ke-25 ini, ya, bahwa BUMN sehat, Indonesia sehat. Tentunya di kami di pemerintah daerah berharap kalau sudah atasnya mendukung program sehat ini di daerah, kita punya PT SBI, anak perusahaan dari SIG Group, ya, ini ikut berkontribusi untuk pemerintah daerah, untuk masyarakat Cilacap, khususnya di dalam mewujudkan masyarakat Cilacap yang sehat. Pihak pemerintah daerah mengucapkan rasa terima kasih karena mampu meningkatkan persaudaraan di wilayahnya. Ia berharap anak perusahaan BUMN di Cilacap turut berkontribusi dalam mewujudkan Cilacap sehat. Selain jalan sehat dan pembagian door prize, PT SBI menghadirkan hiburan seni tari dan wayang runtah baruan yang mempunyai pesan tersendiri, yaitu pentingnya arti hidup sehat serta bekerja sama membangun bangsa.
hingga pengembangan SDM membantu program pemerintah daerah. Dari alun-alun Cilacap, Surimadi PNV Channel.